warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Alberto Channel. Sekarang gue dalam ruang praktik kursus Beber Schooling. Di tempatnya namanya BL Schooling. Nah ini gue udah dalam kepo-kepoin anak-anak lagi pada praktik. Ini cara main paper, agak ada lagi teknik pewarnaan dari awal bridging sampai masuk pewarnaan. Di sini ada saat ini ada teknik perawatan juga, terus haircut, ada yang pakai clipper, ada yang pakai gunting. Nah ini lo lihat nih, ini lagi pada praktek pewarnaan rambut hair color. Terus ayo mau bawa Nah ini lagi nunggu antrian, habis berbatang-batang, tante belum datang juga. Oke, kita ke bawah. Lo lihat ya ini ya, jadi kalau lo mau ada ketarikan atau banyak-banyak tanya, bisa lo cari di webnya atau di IG, ada juga di TikTok juga ada, di YouTube juga ada, Beber School. BL Beber School, tempatnya di Yogyakarta, Kasihan Bantul, Kampung Nitiprayan, RT 3, 3 apa 4 ya, 3 antara 4 lah. Nah ini lagi teknik pewarnaan rambut, sorry ya bro ya, ini dikit ya, minta. Hair color. Namanya Pak. Dengan dua warna. Cuma sendirian? Sendirian. Nah ini teachernya bro. Teacher juga jauh, datang dari Selat Malaka nih. Diambil dari ini, ada sepupunya Salim ini. Sepupunya Salim ini. Gerimis mengundang. Apa gerimis mengundang? Ini dari negara Pinang itu diambil teachernya. Nah ini bisa lo lihat ya kalau lo mau nyari ya. Tuh, sini. Tarikan. Sini paketnya macam-macam bro. Dari yang termurah sampai yang termahal, nanti gue tanya ke narasumber. Nah ini teachernya juga, jadi sini ada teacher 2.
Ini teacher-nya lagi ngasih instruksi dengan murid pelajar praktik. Bagaimana cara pengambilan clipper jarak? Kalau sudah rata baru mulai kita ngambil di sini. Kan kayak ada di sini kan. Kalau kita sambal dari yang ke bawah dari sini. Miringnya sedikit, jangan miring kayak gini. Miringnya gini aja sedikit. Makin terus fokus di area sisa garisnya gitu. Kan nanti dia akan memutar seperti ini. Saya buat seperti itu muter. Jadi nanti dia akan hilang garis-garisnya. Terlalu banyak kayak ini. Seperti ini, seperti ini. Kecuali untuk gitu banget nampangnya bete. Biasa aja no. Pasrah gitu. Kata dia kapan gua bayarannya, kapan gua selesai. 15 kali ya. Nah, lo duit aja tau ya. Kira-kira ada garis atau enggak, tapi harus main aja.